kataan tradisi. Kataan tradisi iaitu kataan yang kekal ejaannya dari dulu sehingga sekarang mengikut ejaan lama zaba. Jadi tidak ada berlaku penambahan, perubahan untuk ejaan tradisi. Ia tetap kekal seperti dahulu. Kataannya ialah kita, jika, ia, lima, jikalau, ada, pada, ini, dia, itu, maka, daripada. Kataan ini tidak perlu diubah sampai bila pada dari, iaitu demikian manusia manusiawi, peri kemanusiaan, benti ben syurga loka dan perkataan tradisi ini menggunakan sistem baris. Asalnya dulu digunakan sistem baris, cuma tidak nampak baris tersebut. Sebab tu dikekalkan ejaannya. Contoh kepada benti banunta, kita tahu benti ta tu ta baris kasrah ataupun baris bawah, tapi tidak nampak. Tapi kekal ejaannya seperti yang sedia ada. Okay, berlainan jika huruf-huruf ini menerima imbuhan di akhir. Jika bunyinya A ditambah huruf alif. Jika bunyinya U atau O ditambah huruf waw. Jika bunyinya I ditambah huruf ya. Contohnya ada, da, ada ditambahnya dimasukkan huruf alif. Itu asalnya alif ya ta. Jika ditambah la, maka tu tadi perlu ditambah huruf waw. Jadi alif ya ta waw lam ha, itulah. Begitu juga kepada ini, asalnya tidak ada huruf ya. Jika berlaku penambahan la, maka ini perlu dieja dengan penambahan huruf ya.